Dia marah kan? Ini bos, maaf bos, saya maaf tangkiri ya. Maaf tangkiri bos ya. Nanti dengan 12 lain lagi. Ya, simpan dulu bos ya kan. Jadi dari sini kita langsung ke rumah bos, nggak apa-apa. Motor aman. Aman. Nggak ada yang ngambil tuh. Sampai malam bisa. Nah, sip. Ini aman sini. Oke. Kita nah habis ini baru bos minum kopi. Ibu aja dulu, Bu. Silakan. Ibu aja enggak, ibu dulu aja. Ibu duluan. Ya, Bu ya, silakan, Bu. Enak Bu Syoba ya? Syoba. Sip. Syoba, Bu. Kurang. Oh, kurang dengar. Oh ya, silakan, silakan. Kita ngobrol aja berdua. Jadi bagaimana kesannya, Bos? Pasar Banyuasri. Makanan murah ya? Ya, murah. Ini terminal Banyuasri. Maaf, saya dari sini bos ya, maaf. Ini ya, ini saya kan. Jeruk kan, bisa makan jeruk. Ya. Saya boleh makan jeruk sini, Pak? Boleh, Pak? Boleh, nggak apa-apa ya? Ya, makasih. Saya makan jeruk aja, bos. Langganan udah datang ya, Pak? Udah datang. Coba. Jadi jangan lupa taruh aja uangnya dulu, bos. Udah taruh. Uangnya udah taruh dompet. Ntar hilang. Ya. Udah. Udah. Jangan jatuh ntar. Enggak. Udah. Enggak jatuh tuh. Enggak. Bener. Aman. Aman. Langsung disetor aja ntar dari rumah. Iya. Disetor ke istri. Nah. Istri yang cinta. Iya, mantap. Kesayangan saya. Iya, betul. Susah senang? Iya. Ngikut terus. Iya. Ntar di rumah, ya kan? Jadi kita itu makanannya, Bos. Iya. Sama yang jegek-jegeknya. Nah, jegek-jegek ya? Ya, sederhana loh. Katanya, ini jegek-jegek kan? Ya. Jadi lihat aja kan. Jadi bawahnya ke tempat yang jegek-jegek dong. Ya. Kan ada tempat yang jegek, itu jegek. Ya. Banyak kan orang cantik-cantik. Nah. Kalau jualan di tempat sabung ayam. Mm-mm. Mau makan apa sih, Bos? Kopi ya, ntar habis ini. Bos, jeruk. Ini kan jeruk, Bos, satu. Ntar, udah kenyang ya. Ini bisa tempel motor, Bos, kenang-kenangan kita. Ini saya, maaf, Bos. Ini saya. Ini temennya. Ini anak buah saya. Pegawai saya dia. Yang udah meninggal. Masih muda ya. 50 lebih umurnya, Bos. Apa? Sakitnya. Ya, sakitnya banyak. Ya, namanya umur kita, Bos, ya. Iya. Yang muda meninggal, yang baru lahir aja baru meninggal ada. Gak bisa ditentukan. Yang Maha Kuasa itu. Apa kok ini apa namanya sih? Yang Widi apa bukan? Ya. Nama Tuhan yang Maha Esa. Widi Sang Yang Widi. Oh, Sang Yang Widi. Ya, kalau orang Bali Sang Yang Widi. Sang Yang Widi ya. Widi Widi itu satu. Ya. Gila orang Bali. Ya. Oh, teman saya. Tujuannya sama juga. Mm-mm. Porsinya banyak ya. Puas makan coba ya. Hei, udah dari kecil senang. Senang ya. Orang Bali kebanyakan senang dengan coba. Terkenal sampai mana-mana ya. Pakai dimerekin sampai ke Denpasar kan. Bilang Syoba Singaraja. Karena ada cabangnya di Denpasar. Banyak, asalnya Syoba Singaraja, Syoba Singaraja, udah langsung rame orang. Terkenal. Terkenal. Cuma kayaknya di sini lebih lengkap. Ya. Di Denpasar padahal harga babi lebih murah kok. Kenapa enggak sebanyak ini ya? Ya. Di Denpasar katanya kalau yang banyak tuh 35, 30 ya. Sini cuma 15.000. Kalau yang hobi makan babi pergi ke sini. Keadaannya lain ya. Daerah pariwisata kan. Di mana? Denpasar. Nah, katanya babi di sini juga lebih enak daripada babi di Denpasar, ya, Pak. Lain ya. Katanya. Ya. Coba kalau di Denpasar katanya babinya impor. Hmm. Sini babi lokal kan? Dipiara langsung. Mana di Singaraja agak jarang vegetarian ya? Ya, jarang. Oh iya, warung-warung vegetarian nggak ada ya? Karena jalan Kartika. Jalan apa tadi, Pak? Jalan Kartika. Kita mau ke rumah Bapak lewat situ? Enggak. Jalan apa tadi? Kartika. Jalan Dayana ke utara. Enggak. Yang jual vegetarian jalan apa? Itu dah. Di... Jalan apa? Dekat jalan Kartini. Oh, Kartini katanya ya, tadi. Ya. Ada yang ngasih tahu tadi Kartini katanya? Ya. Bapak senyum-senyum. Bisa memampir sana Singaraja. Makanan dari kelas murah sampai mahal ada. Ya, ya, ya. Karena di sini kan
termasuk 40% itu pendatang. Oh, banyak 40% pendatang sini. Oh, paling banyak pendatang di sini ya. Pendatang apa tuh? Bugis, Jawa. Yang datangnya dari Karangasem, oh, ada yang dari Klungkung dan ada yang dari Gianyar. Makanya di sini makanan itu bervariasi. Oh, paling banyak gitu, Pak ya. Ya, ada babi guling, nasi campur, siopak. Itu biasanya makanan khas babi guling itu. Pada umumnya orang Singaraja, orang Gianyar sama Klungkung. Oh, kalau yang babi guling? Ya, babi guling. Oh, Gianyar, Klungkung ya. Kalau yang jual makan-makan jajah Bali itu apa? Jajah Bali. Orang mana tuh? Ya, ada orang dari Pengelatan, orang Singaraja juga. Oh, orang Singaraja juga, ya, mami di sini, Pak. Gitu. Makanya dia kan di sini termasuk makanannya itu bervariasi. Dari kelas murah sampai kelas mahal. Ada. Bapak apa kopi? Enggak ada darah tinggi, Bapak. Kopi. Kopi, Pak, satu, Pak. Kopi, berapa harganya? Kopi hitam 2.000. Oh, 2.000. Murah kali ya. Kopi hitamnya Bapak yang buat apa Gus yang buat? Gus, tugasnya Gus. Iya. Setunggal siki Gus. Kopi hitam. Dia enggak darah tinggi, enggak bikin, enggak masalah ya? Enggak sih. Wah. Mau susu, Pak? Tambah susu. Bos. Ya, silakan sih, Pak. Enggak. Iya, dia. Tambah gula sedikit. Gila juga gitu. Di mana Denpasar, di mana kerja, di mana Gus? Di Kute saya, Pak. Oh, Kute? Iya. Bagian apa? Hotel ya? Hotel apa nih? Holiday Inn. Hebat, dia pulang masih mau bantu Papa ya. Hebat. Bagian apa di hotel? Di housekeeping saya, Pak. Oh, hebat. Dia nih mau harus ini dilatih gini ya kan, atau bisa usaha kan? Iya. Sudah berapa lama kerja? Saya udah 4 tahun lebih ya. Oh. Jadi proyeknya tiap berapa hari? Liburnya seminggu dapat 2 kali. Seminggu 2 kali? Iya. 5 hari kerja. Oh, 5 hari kerja. Ya kan, untung ketemu Pak Ketut, ya kan? Teman saya sakit. Sebetulnya saya sama teman saya ke sini. Ya. Ya. Kuat metik katanya. Tapi enak, enak udah sih. Nah, ini silakan. Ntar teman saya mau makan kali tadi hitung. Dia biasa sedang sioba. Sampai tanggal 7. Tanggal 7 mau ke negara. Saya pulangnya tanggal 10 rencana. Oh, terakhir di negara. Terakhir di negara, Denpasar kali. Bulan kemarin saya juga udah ke Denpasar. Seneng di Bali saya, Pak. Berarti daerah Karangasem udah? Belum, karena kan sana kena Gunung Agung. Besok mau ke Kintamani rencana, Pak. Kalau di kota aman ya? Besok mau ke Kintamani. Yang bawahnya, kan takutnya yang bawah nggak berani, ya, Pak. Kita maksain sih. Nanti kok jadi apa-apa kan? Ya. Kita kan nggak tahu, yang bawahnya udah warning ya. Kita kan kita mau aja saya sih, tapi yang bawahnya apa ngeri ya kan ya Gus ya. Kita nggak tahu. Berarti nanti mungkin saya ke Denpasar rencananya mungkin tahun depan lagi baru ke itu apa yang ke selatan dari Kintamani itu apa namanya Amlapura, Bangli, Bangli ya. Iya, iya. Kalau sekarang itu nanti tahun depan. Rencananya saya rencana awal di Singaraja cuma 2 malam. Ya, tapi